9 potret rumah karyawan Rans yang baru kerja 4,5 tahun, mewahnya sampai bikin Raffi Ahmad melongo. Raffi Ahmad baru-baru ini mengunjungi rumah salah satu karyawannya bernama Purwa. Kunjungan ini menjadi momen spesial bagi Raffi untuk melihat lebih dekat kehidupan orang-orang yang bekerja bersamanya. Meski baru bergabung selama 4,5 tahun, Purwa sudah memiliki rumah yang cukup mewah dan nyaman. Rumah bergaya modern ini bahkan dilengkapi dengan kolam renang, membuat Raffi terkesima dengan pencapaian karyawannya. Sebagai rumah baru, Purwa belum banyak mengisinya dengan perabot. Melihat hal ini, Raffi dengan murah hati menawarkan diri untuk membelikan berbagai keperluan furnitur hingga barang elektronik untuk melengkapi rumah karyawannya tersebut. Kunjungan ke rumah Purwa bukanlah yang pertama kali dilakukan Raffi ke kediaman karyawannya. Raffi pun dibuat melongo karena rumah Purwa yang berkonsep minimalis ini memberikan kesan yang mewah tapi simpel. Simak potret rumah karyawan Rans yang baru kerja 4,5 tahun di himpun brilio.net dari kanal YouTube Rans Entertainment. Seperti ini penampakan rumah milik karyawan Rans. Hasil kerja kerasnya selama 4,5 tahun membuahkan hasil berupa rumah dengan 2 lantai. Rumah ini memiliki ruang depan dan tengah yang cukup luas. Masih kosongan, Raffi berkenan untuk membantu stafnya mengisi furniturnya loh. Rumah ini juga dilengkapi dengan kolam renang yang cukup luas pada area belakangnya. Ia juga menambahkan ruangan khusus untuk alat-alat musiknya. Cocok buat area nongkrong bersama teman-teman, kan? Area dapurnya dibuat segaris dengan kolam. Ia melengkapinya dengan minibar sehingga nyaman digunakan untuk nongkrong. Raffi Ahmad memuji desain interior rumah milik Purwa yang berkonsep minimalis tapi mewah. Kamar mandi yang letaknya di bawah tangga ini unik banget kan? Dapurnya dibuat minimalis dan kempek. Segala fasilitas untuk memasak sudah tersedia di dapur mungil ini. Ini bagian lantai 2 rumah Purwa yang berisi kamar pribadi untuk dirinya, istri, dan anak, serta terdapat ruang televisi dan musala. Sama seperti interior rumahnya secara keseluruhan, kamar pribadi Purwa bernuansa putih. Ia memilih lemari dengan pintu cermin yang memberikan ilusi ruangan agar lebih luas.